Oke guys, jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys, karena tombol subscribe itu gratis gratis. Oke, enjoy. Saat ini saya berada di petilasan Ngobaran guys. Nah, petilasan ini yaitu tepat di puncak Wilis di Desa Gambiran. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, di belakang saya itu adalah pemandangan alamnya karena di sini letaknya sangat tinggi, guys. Jadi kelihatan sekali puncaknya, guys. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi saya di sini naik kendaraan karena kalau menuju ke lokasi ke sini tidak bisa menggunakan mobil, guys. Nah, untuk lokasi petilasannya itu di atas sana. Nah, itu, guys. Di atas itu adalah petilasannya. Nah, oke, kita langsung aja ke sana. Lokasinya. Nah, di sini ada tempat gazebo-nya guys untuk istirahat. Oke. Seperti ini. Ini ada gazebo-nya guys. Oke guys, saya sudah sampai di atas tempat petilasannya guys. Nah, seperti yang terlihat di sini, di belakang saya ini adalah pintu masuknya guys. Nah, itu di sini pintu masuknya. Nah, seperti ini pemandangannya. Nah, ini. Nah, di sini pemandangannya sangat bagus guys. Tuh. Di belakang saya adalah tampak terlihat sekali guys pemandangannya. Kota Tulungagung sangat terlihat. Trenggalek, Ponorogo juga kelihatan dari sana guys. Oke. Nah, bagi kalian yang beragama muslim, di sini disediakan tempat untuk sholat ya guys. Nah, seperti ini langgar Akbar Al-Fatah Al-Fatih Ngobaran guys. Nah, seperti apa dalamnya, kita coba dulu guys, lihat. Nah, seperti ini tempat untuk sholatnya guys. Oke.
saya akan mencoba naik masuk naik ke atas ya guys, seperti ini. Assalamualaikum walali kubur. Assalamualaikum walali kubur. Nah, di sinilah guys lokasi petilasannya. Nah, di sini guys lokasi tempat moksanya Syekh Siti Jenar guys. Nah, di lokasi inilah lokasinya. Itu adalah lokasi untuk melakukan petilasan pada zaman dulu guys. Nah, itu di sini pohonnya sangat lebat seperti terlihat di sini. Nah. Oh ya guys, di sini ada tulisan alas kaki harap dilepas guys ya. Jadi kalau pas kalian kesini, kalau pas kalian kesini mau memasuki wilayah ini atau area ini, disarankan untuk melepas sepatu ya guys. Alas kaki harap dilepas. Oke. Nah, ini guys tulisannya ngobaran. Seperti ini. Di sini ada pohon yang sangat besar sekali, guys. Seperti ini. Di sini juga ada toiletnya, guys. Nah, toilet ada. Nah, hari ini cuacanya sangat cerah, guys. Nah, seperti ini pemandangannya. Nah, itu bendera merah putih berkibar menandakan ini berada di wilayah NKRI guys.